Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam kakak-kakak di rumah. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar mewarnai awan pada malam hari. Nah, bagaimana kalau kita akan membuat awan pada malam hari? Nah, kakak di sini menyediakan warna yaitu merah, oranye, kuning, biru, kemudian biru muda, kemudian ada warna ungu dan hitam. Kita mulai dari bagian bawah ya. Kita akan membuat garis seperti ini dengan menggunakan warna merah, karena pada bagian tengah kita akan menggunakan warna merah. Kita mulai bulat-bulat di bagian sini. Kita bulat-bulat yang rata ya kakak, supaya hasilnya memuaskan harus diwarnai dengan rata, dan jangan lupa selalu menggunakan jurus bulat-bulat dengan menggunakan teknik seperti ini. Gambar yang kita buat, pewarnaan yang kita buat, hasilnya rata. Kemudian yang kedua, kita gunakan warna oranye di bagian bawah sini ya kakak. Nah, kali ini kita buat seperti ini, jadi tidak kita buat rata, kita buat bergelombang supaya lebih artistik, atau bahasa gaulnya supaya lebih indah gitu ya kakak. Kalau misalkan kakak-kakak di rumah pada bagian ini menginginkan warna lain, ya boleh saja. Kita misalkan akan menggunakan warna ungu dari ungu tua, kemudian ungu muda, dan yang paling muda. Nah, ini kakak. Kemudian kita lanjut dengan warna kuning. Ini. Setelah bagian ini kita buat, maka kita ambil warna hitam, kita bentuk lagi polanya kira-kira seperti ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian mulai kita warnai. Nah, kita buat tidak kita gabungkan dulu, karena kalau kita gabungkan langsung dengan hitam, maka warna merah akan hilang. Nah, nanti pada kalau warna hitam sudah selesai semua, baru kita ambil warna merah lagi. Begitu ya kakak. Karena jika warna yang lebih tua kita gabungkan dengan warna yang lebih muda, maka warna mudanya akan kalah ke warna tua. Setelah warna hitamnya sudah cukup rata, kita ambil lagi merahnya, kita gabung ya, kita gradasi, atau kita gabungkan dengan merahnya, merahnya kita
bulat-bulat dengan warna hitam ya, supaya warnanya tidak putus. Boleh kalau seperti ini kita tarik seperti ini supaya awannya kelihatan menggumpal ya. Setelah warna hitam, kita gunakan sedikit warna ungu di bagian sini. Nah. Ungunya jangan lupa kita gabung dengan warna hitamnya. Kita bulat-bulat dengan warna hitam. Setelah warna ungunya selesai, kita ambil warna biru tua, kita buat pola seperti ini. Nah, supaya nanti kelihatan bulannya itu sedikit tertutup oleh awan. Setelah seperti itu, kita coba atur dulu kira-kira posisi bulannya di mana. Di sini kita contohkan ya, kakak ya. Kakak contohkan di sini posisinya. Nah, seperti itu kira-kira bulannya ada di situ, sebelah situ. Setelah itu kita mulai lagi bagian sini, kita beri warna biru yang lebih muda. Kita kasih lebih di atasnya, yang ini kita lebihkan sini. Kemudian di sekitar bulannya kita buat agak menguning. Kemudian kita lanjut dengan biru yang lebih mudah lagi. Bagian yang putih inilah kita juga gunakan rayon warna putih.
bulat-bulat ya kakak. Warna putihnya kita tembus sampai sini supaya ada nilai artistiknya. Banyak supaya awannya kelihatan benar-benar menggumpal di udara. Setelah itu baru warna bulannya kita gunakan warna putih. Ini ya kakak. Nah, boleh kita efek sedikit, kita gunakan biru yang tidak terlalu tua ya, supaya kelihatan awannya menutupi sang bulan ya. Kemudian di bagian sini boleh kita tambahkan warna putih. Sini juga ya kakak. Boleh juga di bagian hitam kita tambah titik-titik putih. Di bagian sini kita tambah juga warna putih. Nah, seperti itu kakak. Nah, sudah jadi. Cantik bukan? Nah, di sini kakak juga punya contoh nih. Tereng. Nah, di sini kakak menggunakan tip X atau menggunakan spidol putih untuk menambah efek di bagian atas sehingga putihnya itu lebih kelihatan jelas. Nah, kakak kalau menginginkan ini boleh silakan menggunakan tip X atau menggunakan spidol warna putih. Cantik bukan? Awan malamnya sudah jadi. Jangan lupa ya, like dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya supaya dapat notifikasi ketika kakak mengirim video-video yang baru. Terima kasih semuanya, selamat belajar. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.